Wali Kota Jambi Syarif Fasa bersama Wakil Wali Kota Jambi dan organisasi perangkat daerah Kota Jambi lainnya Selasa siang meninjau Mall Pelayanan Publik Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Fasa melakukan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Kota Jambi dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang berada di Mall Pelayanan Publik Kota Jambi. Dirinya mengatakan ada 21 penyelenggaraan pelayanan publik yang terlibat dalam penandatanganan kesepakatan ini. Kesepakatan kerjasama antara instansi vertikal, ada 21 instansi vertikal dan perbankan juga yang melaksanakan pelayanan di Mall Pelayanan Publik dan bergabung di Mall Pelayanan Publik. Wali Kota Jambi juga menyampaikan bahwa nantinya pada tanggal 28 Mei 2022, gedung pelayanan publik ini akan dilakukan grand opening bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Cahyokumolo. Sandi, JEK TV, melaporkan.